Hai Mams and Dad dan adik-adik, ada Kids Playground baru loh di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat. Lokasinya ada di lantai 2 atau lantai paling atas Lippo Mall Puri. Posisi persisnya tepat berada satu lantai di atas bioskop XXI ya. Nah, ini dia penampakan indoor playgroundnya dari luar. Moms and Dad dan adik-adik pasti sudah bisa menebak tema dari negara mana yang dipakai oleh indoor playground ini. Ya, benar sekali, Jepang. Nama playground ini adalah Edoko. Edoko ternyata baru grand opening tanggal 22 Januari yang lalu loh. Untuk dapat masuk dan bermain ke dalam playground Edoko, pengunjung wajib membayar tiket masuk yang berlaku di weekdays atau di weekend sesuai dengan tanggal kunjungan kita. Tiket Edoko ini dapat dibeli on the spot ataupun online melalui traveloka.com. Semua pengunjung yang ingin masuk diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di website Aeon Fantasy. Tiket masuk utama, baik yang 2 jam ataupun yang bermain seharian, itu sudah termasuk tiket untuk satu orang anak dan satu orang dewasa atau orang tua sebagai pendamping yang akan ditandai dengan stempel UV Glow in the Dark pada punggung tangan. Untuk orang dewasa atau pendamping tambahannya, akan dibelikan stiker gelang yang dipasang di salah satu pergelangan tangan kita. Kalau urusan tiket dan registrasi sudah selesai, kita siap masuk deh ke dalam Edoko. Jangan lupa untuk melihat jadwal activity atau event yang berlangsung pada hari kunjungan kamu ya. Tepat di gerbang tiket masuk Edoko, ada sebuah alat musik tradisional khas Jepang bernama Taiko. Kamu diperbolehkan untuk mencoba memainkan alat musik ini loh. Moms and Dad yang membawa stroller dapat memarkirkan strollernya di parking area yang sudah disediakan ini. Moms and Dad dan adik-adik dapat menyimpan barang bawaan seperti tas ataupun kantong belanja pada loker yang sudah disediakan ini. Nah, kalau satu loker dirasa kurang, kita boleh loh meminta loker tambahan untuk dapat menyimpan semua barang bawaan kita, termasuk alas kaki yang wajib dilepas selama bermain di dalam playground Edoko. Topi-topi karton bergambar kucing ini boleh dibawa masuk ke dalam atau dibawa pulang ya, Moms and Dad. Semuanya pasti sudah pada penasaran nih, gimana sih suasana atau atraksi apa saja yang ada di dalam playground Edoko ini. Rasanya kalau dilihat dari luar, semua dekorasi dan vibes-nya itu sudah Jepang banget ya. Yuk, sekarang kita explore ke dalam area permainan playground Edoko. Edoko dalam bahasa Jepang memiliki arti seseorang yang lahir dan dibesarkan di kota Edo. Kota Edo sendiri adalah awal mula kota Tokyo yang saat ini kita kenal di Jepang. Dan karena itulah, Edoko Playground mengusung konsep playground Jepang bernuansa tradisional. Karena zaman Edo itu adanya di tahun 1600-an sampai 1800-an. Hadir sebagai tempat bermain dalam ruangan atau indoor playground bertema Jepang terbesar di Indonesia, Edoko siap membawa semua pengunjung ke suasana Jepang di zaman Edo.
Area permainan peran atau role play yang menyerupai pasar malam ini akan memberikan suasana yang sangat berbeda dibandingkan dengan indoor playground lainnya. Ini adalah salah satu contoh bangunan kios yang didesain menyerupai bangunan tradisional Jepang. Edoko Playground ini bisa kita kelilingi menggunakan mainan kereta api yang bisa dinaiki oleh anak kecil ataupun orang dewasa. Khas banget ya, kayak kereta di Jepang. Nggak ketinggalan juga nih, ornamen khas Jepang bernama Koi Nobori. Bendera berbentuk ikan koi yang biasanya dikibarkan di rumah-rumah khas Jepang sebagai doa orang tua kepada anak laki-lakinya. Kalau dari dekorasi, suasana, ataupun atmosfernya udah dapat banget ya Jepangnya. Yuk sekarang kita lihat satu persatu permainan atau atraksi apa saja yang disediakan oleh Edoko Playground. Nah, kita liput ya bersama Luisa. Hai teman-teman, nama aku Luisa. Hari ini aku mau cerita tentang Playground Edoko. Di dalam Playground Edoko ini banyak sekali loh permainannya. Ayo teman-teman, sekarang kita lihat mainan sesuai di gambar peta. Teman-teman semua, sebelum main, pakailah baju ninja dan yukata supaya agar lebih seru. Bajunya bisa dipinjam secara gratis loh. Di Edoko banyak sekali mainan peran. Ada toko sushi. Toko ikan. Menjadi penjual di toko sayur dan mengucapkan terima kasih pada pembeli. Ada toko es serut, ada toko bunga, kios takoyaki, ada salon. Ada kantor polisi dan ada mobil pemadam kebakaran. Semua toko itu ada di dalam Sakura Market, sebuah pasar dengan deretan pohon sakura yang sangat indah. Teman-teman tahu kan olahraga sumo yang terkenal di Jepang? Di Edoko adalah arena untuk bermain sumo. Ini adalah Fuji Slider, prosotan seperti Gunung Fuji. Aku paling suka Fuji Slider karena tanjakannya tinggi, turunannya curam dan seru. Sekolah Ninja. Di sini ada beberapa mainan seru untuk menjadi seperti ninja. Contohnya, berjalan di atas jembatan gantung, lempar piau, berkelantungan, dan permainan latihan memanjat. Edoko Castle. Ini adalah permainan rintangan di dalam sebuah kastil. Rintangannya tidak mudah loh. Kamu wajib bermain di sini ya. Permainannya sangat menantang dan seru sekali. Bagian yang terakhir, Ica mau tunjukkan beberapa permainan lagi dan fasilitas keren di Edoko. Kereta api Edo. Kereta ini akan membawa kamu keliling playground Edoko.
Untuk naik atau turun kereta harus dilakukan di stasiun ya. Ini adalah baby corner. Mainan di sini cocok untuk bayi berusia di bawah 18 bulan. Di dekat baby corner ada juga ruangan khusus untuk ibu dan bayi. Ruang istirahat. Kalau kamu mau duduk bersantai atau bermain pingpong, kamu bersama papa dan mama bisa menggunakan ruangan ini ya. Party room. Ruangan ini bisa digunakan kalau kamu mau membuat acara bersama keluarga atau teman-teman kamu. Lalu fasilitas lainnya yang gak kalah keren adalah foto studio. Restoran. Toko souvenir. Dan toilet di dalam playground. Jadi kalau kamu kebelet pipis, gak perlu keluar dari playground. Seru sekali bukan main di playground Edoko? Aku mau kesini lagi kalau ada kesempatan. Nanti kita ketemu ya, main bersama di playground Edoko. Moms and Dad dan adik-adik yang sudah kangen pingin ke Jepang bisa main ke playground ini untuk mengobati rasa kangennya. Mari kita bermain bersama di dunia penuh pesona yang menyenangkan khas Jepang, Edoko Playground. Untuk moms and dad dan adik-adik yang ingin beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton video Edoko Playground dari Magic Footprints. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. See you!